Selamat sore, kita buat video dari Prerenan Bali ya, Kampung Bule juga di sini. Saya sebut Kampung Bule karena banyak bule juga. Ini kondisi di sore hari, kita jalan balik menuju ke daerah mana nih ya? Kita menuju ke daerah Umalas ya, balik ke daerah Kerobokan. Ini kondisi dari daerah Prerenan, baru jam 3 sore. Ini tanggal 26 April 2023. Kita coba update video yang terbaru. Kita muter-muter dulu ya, keliling-keliling dulu. Kita masuk di jalan shortcut, salah satu jalan yang cukup ramai, banyak wisatawan asingnya menggunakan jalur ini. Ini jalan shortcut Prerenan namanya, jalan yang cukup ramai di Bali. Salah satu lagi jalan shortcut Canggu. Ada dua shortcut ya yang cukup ramai biasanya. Ini salah satu jalan yang cukup ramai juga, jalan shortcut Prerenan, habis itu jalan shortcut Canggu yang sebelah sana. Nanti kita lewat juga lewat jalur sana. Sekarang kita muter-muter dulu, keliling-keliling dulu. Kita update video yang terbaru di tanggal 26 April 2023 jam 3 sore. Updatean yang terbaru, kita belok ke kiri di sini. Aduh, masya Allah, jeduk. Jeduk ya, barusan jeduk. Untung soknya masih agak kenyut. Nah, ini posisi di Jalan Padang Linjong. Di kiri jalan ada salah satu restoran ya, kafe yang cukup ramai. Biasanya di sini sampai jam 5 sore aja di sini udah tutup. Sebentar lagi tutup itu restorannya. Di depan kita belok ke kiri, teman-teman ya. Kita belok kiri biar kita bisa masuk ke jalan shortcut Canggu. Kita masuk ke jalan Pantai Batu Bolong. Nah, ini jalan Batu Bolong, nanti di depan jalan Pantai Batu Bolongnya. Ini kita ambil kanan sini. Bukan belok kiri ya, kita ambil kanan. Banter sekali, brother. Nah, kita masuk sini. Ada telepon siapa ini? Sebentar ya. Halo bos. Halo. Ya. Pak. Ya. Lagi di jalan ya? Iya, ini di jalan ini, nanti SMS saja. Oke oke, udah nanti aja deh, saya telepon lagi. Siap. Oke. Thank you. Lanjut lagi teman ya, barusan ada salah satu akunting dari restoran yang saya kelola nelpon, dia nggak tahu kayaknya suruh beli laptop barusan, suruh ngambil duitnya, nanti aja masalah itu ya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol santainya. Kita belok kanan ini teman ya, kita belok kanan. Wih, ini udah masuk ke wilayahnya Kampung Bule ini, di daerah Canggu Bali, jalurnya sangat ramai. Kita belok ke kiri, belok kanan, saya bingung kiri kanan karena nggak fokus, pemandangannya bikin nggak fokus kalau di daerah sini teman ya. Ini kita di jalan Pantai Batu Bolong, kondisi di sore hari jam 3 sore.
Kita keliling-keliling, kita update video yang terbaru dari daerah Canggu, Bali. Salah satu desa yang lagi viral, lagi terkenal sekali. Banyak wisatawan asing yang datang ke Canggu, karena di Canggu ini semua lengkap ya. Dari barang-barang branded semua ada di sini. Barang-barang terkenal, barang-barang pokoknya semua ada di sini teman-teman ya. Teman-teman tinggal cari aja di sini mau merek apa aja, merek dari internasional tuh ada di Canggu. Semua ada di sini. Jadi teman-teman jangan takut kalau barang-barang di sini nggak lengkap. Sini lengkap sekali teman-teman ya, di daerah sini. Jadi itu banyak wisatawannya jalan-jalan di sini. Ini kondisi yang terbaru ya dari Canggu Bali di Jalan Pantai Batu Bolong. Kita update tadi dari Prerena menuju Pantai Batu Bolong. Kita keliling-keliling, kita update. Kita belok ke kiri lah. Ini baru belok kiri. Kita masuk di jalan shortcut. Salah satu jalan yang cukup ramai, banyak wisatawannya juga. Nah, ini ramai juga di sini teman-teman ya. Sini lokasi yang cukup ramai juga. Ini Canggu Bali. Canggu Bali itu kayak gini teman-teman ya. Bule-bulenya cuma kalau kita pakai motor sini lebih berhati-hati ya. Kadang itu ketemu wisatawan yang baru belajar naik motor atau apa ya, baru belajar, pokoknya dia baru belajar naik motor cuma bisa ngegas aja, kadang tuh nggak cuma bisa ngegas, nggak bisa ngerem. Itu yang ditakutin, bisa ngegas nggak bisa ngerem, itu yang ngeri. Kalau dia bisa ngegas bisa ngerem itu enak, masalahnya dia bisa ngegas nggak bisa ngerem itu bahaya sekali. Soalnya rambutnya bagus sekali omnya itu, rambut kuncung. Ini padinya udah mulai menguning teman ya, padi di jalan shortcut ini. Mudah-mudahan ini pemandangan padi ini masih tetap ada setahun dua tahun ke depan, masih cukup lah. Mudah-mudahan ya. Ini kita udah masuk di jalan shortcut Canggu, salah satu jalan yang sering viral dulu. Kalau sekarang sih udah nggak viral lagi, cuma semakin ramai. Dulu viral karena sering terjadi kecelakaan di daerah sini. Banyak wisatawan terjadi kecelakaan, jatuh sendiri, nabrak sendiri, seperti itu. Cuma kalau sekarang udah nggak lagi dia, udah nggak itu lagi. Masalahnya kalau dulu mandi lumpur, kalau dulu. Sekarang udah nggak mandi lumpur lagi kalau di daerah sini. Karena jalannya udah luas, udah di aspal, udah nggak bergelombang lagi teman ya. Nah ini udah masuk ini. Ini jalur yang cukup ramai. Pada jam-jam tertentu di sini macet. Pasti ini macet. Ini jalurnya udah pembangunan full di sepanjang jalan ini. Jembatannya juga udah diperlebar. Terakhir jembatan ini makan korban dari warga Ukraina meninggal di tempat kecelakaan tunggal. Di sini ya, di jembatan barusan itu. Sekarang jembatan itu kiri dan kanan udah diperlebar 1 meter kiri sama 1 meter kanan. Jalannya juga diperlebar juga 1 meteran ya. Ada gorong-gorong di kali ini. Mudah-mudahan dengan semakin diperlebar ini semakin ramai. Sepanjang jalan ini udah jadi tempat usaha semua ini. Proyeknya lancar di Bali. Kita ambil kanan aja teman ya. Jangan ngambil kiri biar kita dapat pemandangan di sebelah kanan. Kita ambil kanan aja gini. Kita ikutin kemacetan yang ada di sini. Kemarin juga lewat sini saya teman ya. Kemarin udah lewat sini, sekarang kita lewat sini lagi. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan maju ya, kalau bisa maju pelan-pelan. Kalau nggak bisa ya tunggu ya. Oh, no 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 no. Ditutup jalurnya. Ini bulenya lagi santuy, lagi belum begitu bisa naik motor ya. Ramai ya teman ya, cukup ramai di sini jalurnya. Kita pelan-pelan aja ya. Yang mau maju maju silakan, kalau mau maju, tapi kita santai aja sini. Kita update video yang terbaru dari jalan shortcut ya. Jalan yang cukup ramai di sini.
Yang penting jalurnya yang sebelah kanan jangan ditutup aja, biar motornya bisa. Lah ini baru belajar teman ya, kakinya dua turun itu. Ngeri kadang tuh kalau ketemu bule yang baru belajar naik motor tuh ngeri teman ya. Sering gitu ketemu di jalan tuh dia baru belajar naik motor, kakinya turun, kiri dan kanan turun gitu kakinya. Bahaya sekali kadang tuh kayak gitu. Kita lurus teman ya, kita lurus lagi. Kita masuk di jalan yang cukup sempit sini, tapi ramai. Salah satu jalan yang cukup ramai, jalannya sempit tapi ramai. Banyak wisatawan yang lewat jalur ini, jalur alternatif. Saya bilang jalur alternatif karena jalur ini sebenarnya bukan jalur umum, sebenarnya jalur ini jalur villa-villa perumahan di sini, tapi karena jalan utamanya full padat kadang tuh, jadi jalur ini sebagai jalur alternatif yang dipakai oleh wisatawan yang lewat jalur ini.